siapkan botol air mineral yang ukuran 1,5 liter. Ini gua udah potong bawahnya. Ini tutup botol sama selang aerator. Nanti tutup botolnya bolongin aja, terus masukin selang aeratornya. Botol air mineral yang ukuran 1,5 liter, kali ini atasnya yang dibuang. Ini gua gunting seperti huruf V, gunanya untuk selang aerator nanti. Dan ini yang paling penting, aeratornya. Gua pakai yang lubangannya 2. Fungsinya jadi bisa bikin 2 sekaligus. Oke teman-teman, udah 24 jam, ini aeratornya udah mati. Kelihatan ya, udah pada netes artemianya. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.